Ole, surprise! Happy birthday! Selamat ulang tahun. Motor gua mana? Motor gua mana? Siap banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar nih? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu. So, ketemu lagi dengan gue Jo Arinji Motorsport di YouTube channel kesayangan kita pastinya Arinji TV. Nah, kalau biasanya kita review motor. Nah, per hari ini kita agak sedikit melenceng dari nge-review motor ataupun test ride motor. Karena kebetulan hari ini masih dalam rangka bulan suci Ramadan. So, per hari ini kita seluruh tim dari Arinji Motorsport akan mengadakan bukber alias buka puasa bersama. Bersama semua teman-teman dari seluruh cabang, baik itu cabang Duren 3, BSD, Kemang, dan juga Bekasi akan kumpul sama-sama untuk buka puasa bersama. Jadi, di balik teman-teman tahu kalau misalnya kita ngepost oke incoming, oke sold, ternyata ada beberapa superhero loh yang support kita di belakangnya. Dan per hari ini bakal kita perkenalkan member-member semua dari Arinji Motorsport yang jumlahnya lebih dari berapa ya? 30 orang. Kita bakal perkenalkan. Dan satu hal yang kebetulan secara tidak sengaja per hari ini adalah hari ini tepat dengan ulang tahun dari salah satu rekan kita yaitu Blue Rizky. Jadi Blue Rizky ulang tahun yang ke-75 kalau nggak salah per hari ini. Oh, agak. Dia ulang tahun ke yang berapa kita juga belum tahu. Tapi kebetulan acaranya berbarengan dengan buka puasa bersama dari Arinji Motorsport and Team. So kita bakal ngasih kejutan ke dia. Semoga dia keburu datang ke sini. So bisa kita kerjain kecil-kecilan di Arinji Motorsport Duren 3 atau enggak. Kalau nggak keburu, kita bakal ngerjain di tempat makannya langsung dan kita bakal buka puasa bersama di Fogo Brazilian Barbecue Restaurant di kawasan Grand Indonesia bersama semua member dari Arinji Motorsport dan juga Rizky Motovlog. Mudah-mudahan seru, stay tune pokoknya. Nah teman-teman semua, jadi planningnya kita semua nunggu di samping showroom karena kebetulan kita mau buka puasa bersama. Rizky lagi on the way kesini tapi agak kesiangan, agak ketelatan. Nanti pas dia datang ada satu teman kita, Mas Rialdi, dia bakal bilang, oh buka puasanya nggak jadi hari ini, biar dia balik. Nah pas dia balik motornya mau kita umpetin. Pas dia nyari bakal kita kasih surprise, kita kasih kue sama-sama sama teman-teman dari Arinji Motorsport semua. Ya, lanjut, kita tungguin Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Pak, iya. Mana Le? Mainnya enggak ada. Lah, kagak jadi bukber. Bukber. Kayaknya minggu depan bukbernya. Lah kan bukber. Iya, bukan. Mau curhat dong. Lah, curhat gua. Gimana? Iya, lu udah sini aja. Lu kencing lu? Kencing pakai air? Iya, yeah. Enggak kencing pakai air nana. Oh, cepetan bang, ayo bang. Tunggu, pelan-pelan cuy. Tauan. Aman bang ya di sini ya? Aman. Oke, motor bang Rizky udah kita umpetin. Makasih bang Oji udah bantuin. Lihat bang Kiki, kita prank lagi untuk kedua kalinya. Udah passwordnya.
passwordnya apa? Enggak, memang enggak ada. Nggak jadi bukber. Itu salah berita kali. Ih, minggu depan bukbernya orang dari tadi. Enmi. Se ini hari apa? Rabu kan? Ini hari Rabu. Sudah minggu. Iya, 3 Mei. Senin. Sudah minggu hari Senin. Iya, hari ini. Kajo ngomong Senin hari ini. Minggu depan keles orang dari tadi pagi gua di sini sendirian aja. Salah berita kali lo. Mungkin tuh WA. Gua enggak salah berita, Bang. Jadi mewah nih. Tuh yang ikut banyak banget, Randi, Jo, Hendra, Yandri, Deni, Putra, Riko, Aldi, Sultan, Ilham, Unyil. Ada yang ikut Senin. Senin tanggal nih, tuh, Senin tanggal 3 kagak jadi. Minggu depan kali. Tadi daftar enggak ada yang kagak ikut. Nah, motor gua mana? Emang gua motor. Ya gua bawa motor. Kalau nah, bawa masuk helmnya doang. Ih, mana motor gua? Serius. Lah. Kagak ada lu bawa helm doang dari tadi ke sini, Samsuri. Lah, motor gua mana? Iya, iya. Yang lain. Makan. Gimana lagi motor hilang yuk? Enggak, motor mana motor? Motor di mana? Kaju motor mana? Aman. Aman ya. Mati. Eh bisa dalam ya. dalam yuk. Motor gua ambil mau ceplokin dulu. Jangan. Oke, ini dari teman-teman semua dari Arena Motorsport karena kita nganggap Rizky udah kayak keluarga besar kita. Kita udah nyiapin 30 orang buat nyemburin Rizky ke Empang. Enggak, buat buka puasa bersama-sama. Semoga panjang umur, sehat selalu dan karirnya di Jakarta makin bagus. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita tiup bersama ya. Huh. Jangan ngomong. Ya Allah, semoga gue jadi ganteng. Oke, karena waktu udah mepet, kita lanjut ke Fogo, langsung kita makan buat buka puasa sama teman-teman juga udah nungguin. Ya, lanjut. Nah, ini dulunya. Harga di sini karena ini di kan atas karena ini mulai ya? Gede, mulai gede. Tapi kalau dilihat sih dari range harganya juga kayaknya lebih dari di atas tim dikit sih kastanya. Lagi sebelumnya pernah ke Grand Indonesia enggak? Belum. Enggak, untuk pertama kalinya. Pertama kalinya. Apa kesan pertamanya? Mewah. Mewah. Iya. Adem. Ada pastilah mall lah, Kak Jo. Enggak gitu juga, Kak Jo. Jadi main rebahan. Iya, tapi asli sih ini mall gede banget. Ini untuk pertama kalinya loh. Pertama kali ya. Grand Indonesia. Ini jadi gabungan dua mall, Pak. Iya. East sama West. East itu apa? Timur. East itu timur, West itu barat. West itu barat. Jadi seperti perjalanan kita pindah ya. Perjalanan Tong Sam Jong kan ngambil kitab suci dari barat ke timur kan. Iya, tapi penggabungan antara mall itu gede banget.
Kalau pondok indah kan kayak labirin gitu kan. Yeah. Kalau ini kayak satu pondok gedung. Pondok indah juga sekarang udah gabung sama yang tiga kan seberang. Iya, tapi cuma kayak kecil itu doang. Ini kan yang satu gedung gede banget. Nah, ini lantai tiga. Kita lantai berapa? Lantai tiga. Fogo, kita Fogo, cari. Fogo. Hah? 3A bukan? 3A ya? Emang berdiri dari abjad lagi ya? Bingung deh. Gila, lihat tuh kawan-kawan. Eskalatornya. Tuh. Gila, jepun deh, ngilang-ngilang gitu. Pokoknya ini semua... kita naik lagi ya? Naik lagi? 3A dia. 3A ya? Pokoknya ini demi ulang tahun Rizky. Iya. Semua tim RNG datang. Thank you banget RNG. Enggak, ini sebenarnya buka bersama, puasa bersama ya kan. Bukan ulang tahun. Cuma lagi ini aja, gede ulang tahun gue emang. Gandri sudah mengantongi 100 butir telur buat apa? Kalian sudah tahu lah. Masukin ke jaket. Enggak mau. Kemarin kita. Oke, kita lanjut ya. Oke, assalamualaikum. Selamat berbuka puasa. Pastinya kita ucapin terlebih dahulu ya Mas ya. Selamat kita buka ya. Sebelum rekaman udah hilaf, udah lapar duluan. Alhamdulillah. Jadi kita nih, saya Mas Jo, ada Blo Rizky juga, ada Om Ilham, ada Aldi. Udah nyampe di Grand Indonesia, tepatnya di restoran apa Mas? Namanya Mas Fogo ya. Fogo. Namanya di Fogo Barbecue Brazilian. Jadi untuk itu kita mau lihat nih teman-teman di sini kira-kira lagi pada makan seneng nggak sih kira-kira? Yuk. Kita samperin satu persatu. Mas Randy, gue gak ikutan ya. Mau makan nih? Ya? Udah lanjut. Gue udah sayang makan tadi soalnya. Om Jo belum makan, makannya banyak soalnya. Oke, check out. Kita samperin masnya yang lagi motong yuk. Mas, ini namanya daging apa? Yang daging belly, beef belly. Beef belly, perut ya? Iya. Perut ya? Iya. Oke, ini bagian perut. Rasanya? Bumbunya butter soy ini. Asli. Ini butter soy. Ini dari restoran, masnya dari restoran Fogo. Gimana? Ki, enak gak? sangat enak banget luar biasa. Om Ilham, alhamdulillah belum dirasain jadi nggak bisa komentar. Jadi belum datang teman-teman. Yuk kita coba ke tempat yang lain lagi yuk. Ada Om Hendra juga, ada Adli. Udah habis ya? Wah, habis bos. Ini mah kondangan gitu. Porsi tukang beca. Porsi tukang beca ternyata guys. Jadi tolong disensor aja, ini terlalu banyak soalnya porsinya. Jadi Mas Joko gimana makanannya, enak nggak? Alhamdulillah enak banget, nikmat, luar biasa. Terima kasih RNG Motorsport. Nah kita lagi makan sama teman-teman sini, ada Om Wenda juga, Ozi, ada Ridwan, Mas Joko. Kita kesini yuk. Ah ini dulu nih, belum sempat lagi. Gimana? Lalu bos, minum dulu bos. Oh iya, iya. Telat saya bos. Jadi gimana? Rasa dendengnya? Oh mantep bos ini, cuman sambalnya kurang mantep nih bos. Sambalnya kurang mantep ternyata. Jadi ada masukan ternyata buat restoran Fogo. Sambelnya mesti ada varian lagi. Nah, Fogo terkenal dengan barbecue Brazilian. Untuk itu orang Brazilnya langsung juga datang. Ini dia nih. Lavito, Juninho, Rubinho, Ronaldinho, sebut. Ronaldinho, Ronaldinho, siapa lagi? Ronaldinho, Juninho. Jadi orang Brazil asli makannya juga di sini. Ya kita samperin lagi. Banyak banget kayak nih. Tolong disensor ini. Waduh. Nah, Mas, gimana? Kenyang nggak? Kenyang luar biasa. Puasa nggak tadi? Puasa. Oh, ternyata puasa juga. Driver kita juga puasa nih. Enak belum? Enak. Nah, ini lagi makan. Tangan. Ini yang agak sedikit unik. Coba agak sedikit sini. Garpu sebelah kanan, sendok sebelah kiri. Benar nggak? Malu banget ini. Top, makan banyak ya. Nah, kita geser sini. Om Charlie juga lagi pada makan. Om Unyil juga sama. Gimana? Bahasa Brazil kamu bisa nggak? Coba. Tantangannya coba. Cito, Paricho. Ah, Escruto. Nama lu nggak Fernando? Fernando. Fernando Torres.
Jadi ya overall teman-teman di sini pada bisa bahasa Brazil ternyata teman-teman RNG TV. Agak sedikit unik, biasanya kita menampilkan motor, sekarang kita menampilkan makanan. Dengan unik-uniknya tadi, ada yang makan pakai garpu, sendok sebelah kiri, garpu sebelah kanan. Jadi Sapril tadi ngambil kanan ke kiri. Nah, tamu spesial kita. Coba kamu ngomong pakai bahasa Brazil. Jadi gila, dikone le kontole sentele ple. El anil le. Delicious le. So this is ole. Is oh, oke. Okay. Contole, contole. Ronaldinho. Contole. And pontole. Kayak bahasa di rumah lo kayak gitu deh. Jangan ditiru, guys. Jadi ini kebahagiaan kita setelah berbuka puasa nih, guys. Jadi Om Rizky juga hari ini ternyata tidak berpuasa. Tidak berpuasa dia. Puasa dia. Jadi dia hari spesial buat dia. Jadi dia mentraktir kita semua makan di restoran Fogo. Wah, di Grand Indonesia lagi. Gila. 3 bulan ya? Di Jakarta. Kan main. Makasih Om Rizky. Kalau Om Rizky enggak ada berarti udah bangkrut di Jakarta. Aduh. Pokoknya makanannya enak banget. Ada orang Brazil, ada orang Spanyol, ada orang Belgia, ada orang Cina, Jepang, ya kan? Enak banget gue. Jepang deh, Mas. Brazil. Ya kan? Pokoknya teman-teman RNG TV saksikan terus. Nah, giveaway juga enggak tahu nih, mungkin pas video ini tayang antara hampir pengumuman atau udah pengumuman. Kita yang bagi yang menang pun kita ucapin selamat. Selamat. Yang, ya kan? Yang belum menang coba terus karena ada yang lebih spesial lagi nanti kita akan beri buat teman-teman. Mudah-mudahan beruntung ya dan bermanfaat. Oke, sampai sekian makan-makan kita karena gue mau lanjut makan karena cuma dikasih waktu 1 jam. Habis ini kita tiup lilin dulu, Bos. Kita lanjut. Oke, kita makan dulu berarti. Kita mau tiup lilin dulu nih. Mau jadi babi ngepet ya? Iya. Lagi ramai sekarang kan? Lagi ramai sekarang. Gak kerja, main motor doang, dapat nah, duit. Dapat duit. Nah, YouTuber kamu ya. Oke, thank you semua. Kita lihat di segmen berikutnya nanti, oke? Okay? Sampai ketemu. Bye. Bye. Semoga bisa kebeli R6, bisa nikah, amin. Mau dong di sebelahnya. Siram pakai sirup. Siram pakai sirup. Gak mau. Bunda Emon enggak diajak nih, parah lo. Woi, parah lo, parah. Gua harus ngejelasin nanti kenapa. Kenapa yang megang kuenya tuh, we? Jadi mana yang baru coba? Oke, jadi bakal fokus dulu. Jadi ini langsung live dari kita tim RNG Motorsport. Jadi lengkap. Ini hampir 33 orang ya? 35 ya? 35 orang datang semua untuk ngerayain ulang tahun Glory City plus buka puasa sama-sama. Thank you banget RNG TV.
Alhamdulillah. Ya gue parno takut itu ceplok ya enggak mau gue enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Gila. Psikopat banget. Enggak. Siapa yang setuju Rizky dijeburin? Tuh. Semuanya setuju, Ki. Enggak mau. Lagi kan kawan Rizky balik dulu ya. Oke, bareng lu itu. Selamat ulang tahun Rizky, sehat selalu pokoknya. Ya. Makasih banyak Renji. Oke. Nah, alhamdulillah kita buka puasanya udah selesai nih teman-teman semua. Sekaligus memperingati ulang tahun Rizky karena kebetulan tanggalnya berbarengan secara enggak sengaja. Iya, thank you banget ya Renji dikasih kue. Thank you banget buat tim RNG yang udah datang tadi. Thank you 35 orang, Ki. Kayak banget, gila. Yang datang berarti yang mendoakan, berarti doanya banyak. Terima kasih banyak. Ya, kurang lebih itu buka puasanya lancar, udah gitu perayaan ulang tahunnya juga lancar walaupun kita sempet tadi mindahin motornya Rizky lah di pas lagi ada di depan showroom. Jadi gitu aja kali aja. Boleh gitu aja. Karena kita mau balik ke rumah masing-masing. Thank you semua teman-teman. Ingetin lagi Jetek 25R. Jetek 25R mungkin ketika video ini tayang pemenangnya kita udah tahu. Oke. Ataupun tinggal detik-detik terakhir. Yang belum menang ya semangat. Kita ada giveaway next yang lebih spektakuler pastinya. Oke. Buat yang sudah menang Jetek 25 motornya dipakai. Siap. Jangan dijual. Ya kurang lebih itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe Arenji TV, follow Instagram Arenji Motorsport supaya kalian dapat informasi terupdate berkaitan dengan dunia moge roda 2 pastinya. Oke, dadah. Ya, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.